Hilo Open 2022 mempertemukan Cesar Hiren Rustavito dengan wakil India, Pranoy HS di babak 32 besar. Pertandingan keduanya akan dimulai sekitar pukul 17.40 WIB di Court 3 pada hari ini, Rabu 2 November. Di laga ini jadi pertemuan ketiga bagi Cesar Hiren Rustavito dan Pranoy HS di turnamen resmi WWF. Cesar Hiren Rustavito tercatat punya rekor kurang baik ketika berhadapan dengan Pranoy HS. Dari kedua pertemuan sebelumnya, Cesar Hiren Rustavito berhasil ditaklukkan. Pertemuan pertama Cesar Hiren Rustavito dan Pranoy HS terjadi di India Grand Prix 2010. Saat itu Cesar Hiren Rustavito ditekuk 2 set langsung dengan skor 21-18 dan 21-18. Keduanya kembali bersua 7 tahun setelah itu di turnamen New Zealand Open 2017. Cesar Hiren Rustavito kembali dikalahkan 2 set langsung dengan skor 14-21 dan 16-21. Dari sisi peringkat WWF, Cesar Hiren Rustavito juga kalah dari Pranoy HS. Cesar Hiren Rustavito kini berada di peringkat ke-24 WWF. Satu di antara andalan Indonesia di Tunggal Putra ini mencatatkan 165 kemenangan dan 96 kali kalah dalam turnamen WWF. Untuk tahun ini, Cesar Hiren Rustavito mencatatkan 11 kali menang dan 10 kali tumbang. Sedangkan Pranoy HS kini berada di peringkat ke-12 WWF dengan mencatatkan 234 kemenangan dan 155 kali kalah sepanjang berkarir. Oke guys, semoga Cesar Hiren Rustavito bisa meraih kemenangan saat hadapi Pranoy di Hilo Open 2022.